Oke guys, sekarang aku mau ke rumahnya Mas Ari Lasso. Aku punya niat untuk bisa merealisasikan gimana janjinya Mas Ari Lasso rambutnya di curly. Ini legend guys, vokalis legend di curly rambutnya sama kamu. Dan kalian semuanya guys pengen dapetin hadiah dari Rams, lebar Rams 1 miliar. Lihat dulu nih. Oke guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. Totalnya 1 miliar rupiah. Subscribe jadi, dulu. Jadi kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rasa Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasanya kita 1717. Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapet hadiah lebaran. Dan silakan kalian tulis Instagram kalian, jadi kita bisa langsung DM kalian. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita, 1 miliar. Kita udah ada orang-orang yang beruntung, yes, sangat amat membutuhkan, yes, yang bisa dapetin hadiah dari kita nih. Iya benar banget, ini dia pemenang-pemenangnya. Terima kasih buat Mbak Gigi, Mas Raffi. Uangnya langsung ditransfer sama timnya Mbak Gigi. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, beralamin. Masya Allah, Kak Gigi. Telepon dari Kak Gigi udah nyampe. Masya Allah. Saya benar-benar gak nyangka banget langsung ditransfer. Aduh, deg-degan ya. Sumpah deh. Allah. Alhamdulillah. 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 Apanya sih? Pegang di tangan aku. Apaan sih pengen, kenapa sih? Ya lu manja banget sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Sayang, ini kamu pegang kabarnya, aku mau buang air besar dulu. Aku takut, ntar dulu. Kenapa sih manja banget? Gimana sayang hasilnya? Ya Allah, sayang. Pudingnya hari ini aku mau bikin kreasinya. Ini puding Nutrijel, ini yang rasa susu. Aku mau mix sama puding Nutrijel yang rasa mangga. Terus aku udah siapin juga nih, ini fruit cocktail. Jadi pertama-tama masukkan puding susu ke dalam wadah. Tambahkan 500 ml air ke dalamnya. Nih, ini udah aku masukin 500 ml air sesuai dengan petunjuk. Terus kita aduk. Kita nyalain kompor. Aku udah siapin loh yang buat pudingnya. Buahnya kita taruh secara merata. Gampang bikinnya, tapi walaupun gampang, tapi bukan rasanya juga jadi biasa aja gitu loh. Jadi ini semuanya bisa kita kreasiin sendiri sih sebenarnya. Nah nanti, ini tuh rencananya nih, ini aku masukin ke dalam sini ke loyangnya, udah ada buah-buahan. Nah terus nanti kita biarin atasnya sampai bener-bener udah set gitu, baru kita masukin masak yang kedua nih, yang rasa puding Nutrijel yang rasa mangga. Buat kalian nih yang penasaran, kayaknya ini kan kalau puding ini kan kayaknya mahal banget, padahal enggak, sebenarnya ini tuh puding Nutrijel ini harganya terjangkau banget dan tersedia di supermarket-supermarket yang kalian sukai. Di pasaran juga ada, di pasaran. Nah ini udah mendidih kayak gini nih, kita matiin terus langsung kita siram. Nah, ini kita diemin dulu sampai atasnya ngeset, karena kita mau tutupin lagi atasnya puding mangga. Jadi sambil nunggu aku mau bikin puding yang kedua. Ini ada puding Nutrijel rasa gurah Jawa. Wah, ini udah mendidih banget, aku matiin ya. Kalau udah mendidih gini, langsung kita. Jadi sekarang kita mau bikin flaknya nih. Ini tuh Nutrijel My Flak. Ini tuh gampang banget bikinnya, cuma 5 menit. Ini tuh ada dua, ada yang rasa coklat dan ada yang rasa vanila. Aku mau bikin yang rasa vanila. Udah siapin air panas 200 ml. Kita masukin. Ini air panasnya kalau bisa tuh harus yang minimal 70 derajat Celcius.
Ini tinggal nunggu pudingnya, terus kita sajiin sama pudingnya. Cari deh. Kita mau bikin puding Nutrijel mangganya. Nah ini sebenarnya ada pudingnya, variannya ada macam-macam kan, ada vanilla, ada mangga. Bisa juga sebenarnya dikasih kreasiin yang lain juga bisa gitu. Nah ini udah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuang di sini pelan-pelan. Jadi deh, kita diemin dulu sampai nanti dia ngeset, kita masukin kulkas, tinggal nunggu buka pas. Sayang, aku udah bikinin kamu nih puding Nutrijel. Waduh, puding Nutrijel. Ini ada yang rasa apa nih? Ini rasa gula jawa. Gula jawa. Terus ini rasa, ini aku bikin kreasi sendiri sayang. Ini tuh bikin pakai puding mangga campur puding vanila. Bikinnya gampar banget. Nih, tapi mohon maaf ya, ini emang kreasi gini nih, kayak agak marmer tau gak? Marble. Terus ini aku tambahin buah-buahan buat kamu, mau cobain yang mana? Ini dua-duanya. Aku coba. Bikin flanya juga. Puding Nutrijel. Wow. Ya. Dreng 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 dreng. Hap. Dikasih flanya ya. Wow. Ini yang kreasi kamu ya? Iya. Enak. Sumpah enak banget. Ini kreasi kamu enak banget loh. Keren kan? Mau cobain yang ini juga nggak? Hmm. Wow. Keren banget loh. Aku pikir tadi di gambarnya itu kan atas bawah, aku pikir tuh apa namanya itu puding yang berbeda, ternyata emang dia kalau dibikin tuh gitu. Dia emang beda warna gitu jadinya. Jadinya keren. Jadi puding lapis Dua-duanya enak. Ini tuh gampang banget loh, bisa dicari di mana aja dan harganya terjangkau. Buat aku ya, menurut aku ya, kalian kan lagi hari kayak gini tuh kan butuh usaha. Ini bisa banget tuh dibikin kreasi. Maksudnya kalau mau usaha tuh kan kita harus kreatif. Jadi kayak gini-gini tuh kita campur apa, kita bikin pakai apa, itu pasti laku dan gampang dan pasti untungnya banyak. Sayang, ini kan aku baru bikinin 3 rasa. Yang ini rasa gula jawa, yang ini rasa mangga sama vanila. Ini baru 3, masih ada 7 varian lagi. Ada koko pandan, ada coklat, ada strawberry, ada cappuccino, karamel, kacang ijo, sama rasa pandan. Wah, banyak banget rasanya. Ini aja aku udah suka banget. Puding Nutrijel itu enak. Nanti aku bikinin yang lain ya. Ya iya. Nah, ini kan aku bikinnya juga ada flanya nih sayang. Ini tuh flanya tuh walaupun fla instan tapi enak banget. Ini tuh ada 2 rasa. Ini kan aku bikinnya rasa vanila. Sebenarnya ada satu rasa lagi, ada rasa coklat. Wow, jadi ada vanila sama coklat, guys. Mantap banget, guys. Jadi kalian buka puasa ada puding Nutrijel, enak banget. Mau cobain enggak? Lu pada mau cobain enggak nih? Ya. Mau pada cobain nih. Pada mau rasa apa? Kalau boleh yang coklat. Ini bukan coklat, gula jawa. Gula bagus jawa. Banget ya yang rasa gula jawa, aku suka deh. Oke, guys. Waduh. Kamu tuh tidak ada estetika gini. Udah enggak usah ada estetika, yang penting kalau makan itu enaknya dulu nomor 1. Ini puding Nutrijel udah enak banget. Tuh. Harusnya tuh giger. Wah, gitu-gitu. Oke, sekalian abis ini jadi ke rumah Mas Ari Lasso ya? Jadi ya. Oke guys, sekarang kita mau ke rumahnya Mas Ari Lasso. Kita mau curly rambutnya Mas Ari Lasso. Karena udah banyak banget fans yang menunggu seorang Mas Ari Lasso di curly oleh Nagita Slavina. Nah tapi sebelumnya, dari tadi kita udah telepon-teleponan sama Mas Ari Lasso. Udah bersedia hari ini. Terus juga kita semua udah pada rapid test. Semuanya alhamdulillah negatif. Dan rapid testnya nanti kita kasih lihat ke Mas Ari. Karena Mas Ari itu concern banget. Jadi sekarang kita mau berangkat ke rumahnya Mas Ari Lasso. Nih, cerita kita sebelum ke rumahnya Mas Ari Lasso. Sebelum kita curly rambutnya. Check it out. Oke guys, sekarang aku sama Gigi kebetulan mau ke daerah Bintaro. Mau ke rumah saudaranya Gigi, mau ngirim makanan. Nah kebetulan kan ada yang janji, inget gak kalian? Mas Ari Lasso pengen di curly karena dia... aku mau telepon dia ya. Sayang, sayang sini-sini. Widih, lagi ngapain? Minum teh. Lagi sama tim, lagi ngedit, ada beberapa kerjaan. Ada kerjaan, kan Mas Ari gak nyanyi-nyanyi, gak ada kerjaan. Kerjaan konten, ngedit. Halo Gigi, itu Gigi. Gue lagi habis bagi-bagi duit hadiah. Gue kan lagi live streaming tadi. Oh enggak, bagi gue. Ah, lu mau banyak duit ya, Mas? Gue mau ke Bintaro. Gue kan mau ke Bintaro, mau ke rumah saudara yang Gigi, mau kirim makanan. Gue mau penuhin itu ya, janji curly rambut ya. Boleh gak gue ke tempat lu? Udah
Ya udah, gue ke rumah lo nyampe jam 9:30. Kebetulan gue paling ngasihin makanan dulu ke daerah Bintaro sektor 9. Nanti gue mampir ke tempat lo. Loh kan, yang early kan Gigi, kenapa kamu yang harus ngomong? Lah gue ya ikut lah. Gue kan pengen lihat lo tersiksa. Gue pengen bikin trending Ari Lasso di Curly, boleh gak? Udah gue mau Curly Legend. Eh, kapan lagi? Kalau Ahmad Dhani udah gak bisa di Curly. Gimana? Ya kemarin kan target 2 juta ya. Di tempat gue aja kan, 5 juta lebih, hampir 6 juta. Iya makanya, gue pengen Curly deh. Tapi di konten gue ya, bukan di konten lu. Kan lu yang kalah, gak bisa. Tapi gini. Nanti tetap ada prosedur ya, masuk rumah ya. Wow, iya gak apa-apa, ada prosedur mah kita ikutin aja. Kan demi kebaikan bersama. Ya jangan gitu dong. Kan gue juga pengen masuk. Aman. Tapi pakai masker ya. Iya, gue pakai masker. Nanti hasil rapid testnya gue kasih lihat ke lu, Mas. Iya. Lu jangan takut gitu, Mas. Kenapa sih ini keberatan gue datang ke rumah atau keberatan di Curly? Mas Ari. Iya, jadi gini Mas, jadi aku mau boleh nggak ini request dulu. Jadi Mas Ari sebelum nanti aku datang udah mandi keramas, jadi nanti aku hair dryerin dulu, di blow dulu, baru di curly gitu. Aku baru mandi. Jadi mau langsung di curly aja. Iyalah, nanti semakin lama tersiksanya aku kalau dikering-keringin. Oh ya wes nggak jadi masalah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nih buat para subscribers Rans Entertainment dan subscribers Ari Lasso TV, kita gue nggak ingkar janji tuh. Gigi, curly-nya yang kayak yang keren kemarin ya. Iya, yang kecil-kecil. Yang keren. Yang keren-keren kecil-kecil gitu kan? Ya udah. Ya, yang keren ya. Ya. Siap. Aku sekarang siap-siap. Hah? Tahu enggak, aku kemarin disuruh ditantangin si Buril potong rambut. Oh, boleh juga tuh. Mau aku potongin enggak? Ya, tapi Chen bilang aku enggak boleh potong sebelum di curly gitu ya. Ya udah, curly dulu. Nanti kalau memang potongin, potong. Udah curly aja. Ya udah curly, gue sekarang siap-siap ya, gue ke rumah lu ya. Ini ikhlas ya. Ya, ya oke, okay. Siap. Asik. Gigi, please. Gigi. Ya Mas. Gigi, jangan permalukan aku ya. Ya pokoknya jadi ganteng, ya. Oke. Jadi lebih ganteng aku mau. Iya. Oke, okay, sip. Ya benar. Thank you. Iya, gue kesana sekarang ya. Pastilah, percaya aku. Masih tidak boleh megang rambutku. Ih, siapa juga yang megang rambut Mas Ari? Oke, ya, benar ya Mas? Siap, yuk. Dadah. Oke guys, sekarang sebelum kita ke rumah Mas Ari Lasso, kita rapid test dulu, Seng. Benar nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sih minggu kemarin udah di rapid test. Aman. Kita mau rapid test itu... Ini cetakannya ya? Ya, Star juga. Kamu udah di rapid test ya? Iya. Jadi kita setiap seminggu sekali rapid test semua keluarga yang ada di rumah, asisten rumah tangga. Ya, kalau Esther kan tinggal di sini dia. Star, buka Star. Rapid test. Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau negatif, cek. Ada garis nanti. Lalu mana? OC kalau positif? Di kalau enggak G di M ya? CM. CM sama M, dua garis. Oh, itu ada 3 CGM. Kalau G itu dia udah pernah tapi sembuh gitu. Sembuh dengan sendirinya. Oh gitu. Oke. Okay. Tapi hanya aku yang boleh lihat rapid test-nya dulu ya. Jadi kalau negatif gimana, Seng? Gimana sih? Cuma C doang. Pokoknya garisnya cuma satu aja. Iya. Ngapain, Esther? 5 Esther tuh pokoknya jadi perawat dulu. Jangan yang tebal-tebal. Kalau 3 suka gak nembus. Wah, enak. Iya. Itu yang darah. Lihat dulu. Tuh, jadi ambil gitu. Boleh banyak-banyak. Itu namanya rapid test kan? Iya. Darahnya, berarti itu tipe-tipe ganti lagi dong? Iya kan. Setiap itu ganti? Iya, sama jarumnya juga ganti. Iyalah, jarum sama itunya ganti lah maksudnya. Pipetnya kalau udah nyedut nyup ke pecah-pecah gitu suka nyedut.
Lo ahli banget ter. Hah? Ahli banget. Enggak ahli. Awas-awas. Jangan sampai ini langsung dikasih tisu, Rika. Berapa tetes itu nya? Satu. Oke okay, guys, sekarang kamu Seng. Ya ini dulu lihat dulu kamu. Ya enggak lah, ini kan nunggu kan? Iya. Kenapa? Enggak boleh dimiring-miringin. Iya. Ditaruh. Itu kok langsung keluar sih itunya? Iya. Darahnya. Sampai penuh dulu, nanti baru. Enggak, kamu enggak boleh ada yang lihat. Ya udah, entar. Aku masuk ke toilet. Ya kamu ke toilet dulu. Aduh, deg-degan ya. Sumpah deh. Allah. Sekarang tuh banyak banget home care. Kalian bisa panggil ke ini kita udah ketiga kali di tes. Jadi kita udah bisa sendiri cara ngetesnya. Awalnya kita diajarin sama suster sama perawat. Dua kali datang dicek. Udah. Sayang, alhamdulillah. Apanya sih? Sedangin tangan aku. Apaan sih pegangin, kenapa sih? Ya lu manja banget sih. Yang ditarik sayang, nanti kamu belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya sayang. Ini nih kamu pegang kabarnya, aku mau buang air besar dulu. Aku takut, ntar dulu. Kenapa sih manja banget? Ntar dulu. Gimana sayang hasilnya? Ya Allah sayang. Alhamdulillah. Sandingin, ngerti sandingin ya, ya Allah. Nah ini punya aku, ini punya Gigi ya. Udah ya, yakin. Udah nih, ini punya aku. Tuh negatif. Negatif. Alhamdulillah lagi. Tapi juga sayang buat teman-teman kita yang mungkin kamu belum mandi lagi. Iya sih. Oh. Ya benar. Buat teman-teman kita yang positif COVID-19 tetap semangat, dan juga buat yang lain tetap stay safe ya. Kayak aku sekarang, aku mau mandi dulu baru ke rumah ke tempatnya Mas Ari Lasso, karena aku juga kebetulan mau kirimin makanan ke dekat situ. Makanya kita tes COVID dulu, yang penting aman. Apalagi sayang ya. Udah ya. Kamu bawa makanan buat Mas Ari nggak? Boleh aja. Iya, supaya darahnya. Ha, gue udah dites. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Aduh, sumpah. Demi apapun. Sakit, asli. Udah mandi. Sekarang Gigi lo siap-siap. Alhamdulillah gue negatif, guys. Gue udah 3 kali nih tes rapid test. Ini yang ketiga. Swab gue udah sekali lagi. Lo belum pernah di swab kan? Belum. Gue udah kan ini. Rapid ini. Ini rapid. Oke. Okay. Terus kayaknya jarumnya banget. Kegedean gitu. Enggak. Gede banget. Enggak, lu cengeng aja lu. Sakit. Enggak, kagetan ya. Dig. Lalu lemah. Nah ini kita emang mesti gini ke tempat Ari Lasso. Ya enggak, kita pasin aja dia tuh kan. Ya maksudnya kan udah seumuran gitu dia parno. Ya wajar juga sih, dia mah enggak kemana-mana loh. Dia tuh. Ke rumah Andre Talani, cuman dia cuma di luarnya doang. Aman ya? Aman itu. Ya risa sih dicek. Tapi masih samar-samar. Nih lihat nih gue nih tuh. Tuh. Masukin ke nanti Gigi. Jadi kita kalau ketemu Mas Ari, Mas Ari ini kita udah rapid test. Tuh. Mohon, selamat. Sakit banget. Banget. Sudah kan gitu doang. Oh, lumayan perih. Apa yang terjadi? Ini enggak gitu. Udah. Cek. Cek ya, aman ya? Aman. Aman. Si Ican belum Ican. Ican, sini gua. Lu enggak keluar-keluar juga kan sama Dino kan? Ini yang gua nih. Lu udah pernah dites belum? Udah. Alhamdulillah semuanya negatif. Nah, ini kita bawa ya, sini ya, masukin ya. Mas Ari Lasso nelpon gua nih. Ya Mas, ini aku mau jalan nih. 15 menit sampai. Nice. Jangan tidur, nice. Tungguin ya. Dia udah nungguin tuh. Yuk. Gue tahu nih A, nih pasti salah satunya kita alhamdulillah negatif nih gara-gara emang kita nginep sini sama cuman balik ke rumah tuh 2 minggu sekali. Sama satu lagi tau nggak kenapa? Kita itu makan makanan yang sehat, energi segala macam. Kayak contohnya kita makan Nutrijel yang tadi.
Oh iya, Nutrijel juga bagus tuh, sehat. Guys, buat kalian semua Nutrijel beneran deh, itu sehat banget buat kalian semuanya. Jadi kalian juga asupan makanannya harus bagus ya. Cemilannya buka. Juga harus sehat paling, buat buka. Puding Nutrijel itu emang paling bener pas buat kita semua sehat, habis itu kita terjaga semua. Pokoknya kalian beli ya puding Nutrijel.